Hai guys, apa kabar semua? Selamat pagi. Hari ini aku nak balik kampung, which is dari KL. Aku nak balik Kedah. Dan mungkin ni adalah ride terakhir aku dalam tempoh yang lama, sebab kali ini aku balik sebab aku dah habis belajar lah. So aku akan bawa motor ni balik ke Kedah. Tapi hari ni aku tak balik Kedah terus. Aku maybe akan naik Cameron Highland, then aku turun sebelah, aku naik sebelah Tapah, then aku turun sebelah Simpang Pulai, then baru aku teruskan perjalanan aku untuk balik ke kampung. Hari ni lebih kurang 400 km, 400 lebih. Gang ni pagi pukul 6 pagi. Aku tolak tadi pukul siap-siap dia dah 5 lebih lah. Teruskan pukul 6 lah, masih kat KL lagi. Korang stay tune untuk tengok video ni sampai habis. Aku tak pasti lah perjalanan hari ni ambil masa berapa lama, tapi aku expect dalam untuk sampai rumah aku lah 7 jam ke 8 jam aku rasa. Sebab kalau biasanya dalam 5 jam untuk balik Kedah, tapi since aku akan naik Cameron Highland, aku rasa ambil masa sampai 8 jam kot. Dah lama aku tak balik kampung naik motor. Sebenarnya aku dah lama tak balik kampung lah. So aku harap motor aku dalam keadaan yang baik lah. Semalam aku servis, so far tak ada masalah. Kecuali meter aku tak naik, meter aku dah rosak. In highway lah, so tak ada simpang dah sampai Tapah. Perjalanannya agak jauh dan membosankan. Selamat tinggal KL. sejuk. Kawasan ni memang sejuk doh. Aduh, lebih aku pakai dua lapis. Hai, sampai sejuk oi. 26 merah. Si. Ha? Ha. Kabus. Sejuk oi. Nah, so kita akan pergi ke Cameron Highland. Let's go. Ini kali kedua aku untuk aku balik kampung dan aku singgah Cameron Highland. Aku dah banyak kali pergi Cameron Highland, tapi kalau macam dari KL untuk aku balik kampung dan aku singgah Cameron Highland yang baru aku balik kampung, ni adalah kali kedua aku. So aku harap Cameron Highland tak hujan dan jalan okey lah. Sebelum ni aku datang Cameron Highland jalan hujan, so licin sikit lah. Saya akan exit Tapah Cameron Highland lah, sebab Cameron Highland ada dua jalan. Satu kalau dari selatan, yang paling dekat jalan Tapah lah, tapi jalan dia memang teruk lah. Sekejap lagi korang tengok lah. Dan satu lagi jalan dari, kalau dari utara adalah Simpang Pulai, iaitu jalan yang aku nak turun jap lagi dari Cameron Highland. So hari ni kita ikut start Tapah, keluar Simpang Pulai lah. Alright, jom. 53 km untuk ke Tanah Rata. Aku rasa dia ambil masa lebih kurang 1 jam lebih lah. Kalau ikutkan 50 km tu tak jauh pun, tapi sebabkan jalan yang berbukit bukau ni, yang bermacam jalan ulak ni, so dia memang ambil masa sikit lah nak naik. Saya pun aku naik motor kecil, sisi kecil kan. Nasib baik cuaca hari ni okey lah. Sebab kalau cuaca tak okey, agak licin lah jalan dekat sini. Aku harap tak banyak lori, so boleh lah bawa laju sikit. Jalan ni daripada aku best. Jalan yang macam ni aku pernah jumpa dekat Sabah, yang lebih kurang macam ni juga, tapi Sabah lagi ekstrim lah pada aku. Sini okey lah, okey lagi lah.
C4, getaway car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No, come on baby, let me tell you one time that our fire that I love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? Hey guys, so sekarang aku dah turun dari Cameron Highland. Aku turun ikut Simpang Pulai dan aku akan keluar kat Perak lah. Jalan dekat Simpang Pulai ni lagi okey, lagi best lah. So kalau macam kebanyakan kenderaan bermotor, dia orang akan naik sebelah sini. Sebab jalan dia dengan view dia superb lah. Best gila lah, kau tengok ada gambar gunung-gunung kan. Aku suka layang corner dekat sini. Walaupun motor aku ni kapcai ya. Aku suka jalan kat sini. Memang best. View dia kalau nampak Bandar Cuti Wangsa lah kat sini. Dari tu jalan dia besar, tak ada lah macam jalan belah tapah kan. Durian bukti. Oh, yang ni durian tu.